Sosok ini cium bau busuk hubungan terlarang pengacara kondang Hotman Paris. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pengacara kondang Hotman Paris pernah terlibat hubungan terlarang dengan artis senior Meriam Bellina. Hotman Paris diketahui menikahi Agustin Marbun pada 1989 ini mengakui perselingkuhan tersebut. Meski demikian, kejadian itu telah terjadi di masa lalu dan kini Hotman kembali ke pelukan istrinya. Dilansir dari grid.id, Hotman Paris pernah mengisahkan perselingkuhannya dengan Meriam Bellina. Melalui tayangan YouTube Rans Entertainment pada 25 Januari 2019, Hotman Paris tanpa tendeng aling-aling akui 6 tahun berselingkuh dengan Meriam Bellina. Saat menjalin hubungan terlarang dengan Hotman Paris, kala itu Meriam Bellina berstatus sebagai janda. Pengacara kondang itu menuturkan, ia jatuh cinta pada Meriam Bellina setelah melakukan makan malam pertama di sebuah mall mewah di Bilangan Indah, Jakarta Selatan. Begitu dinner pertama, sudah mulai aroma-aroma cinta mulai tumbuh langsung malam itu, aku Hotman. Aku suka perhatikan kalau suami istri yang sudah puluhan tahun menikah, Anda bisa lihat dua-duanya berjam-jam main Instagram terus, gak pernah ngomong, tapi gue sama dia beda, bisa nyambung, tambah dia. Hubungan keduanya sudah berakhir, akan tetapi Hotman belakangan justru kembali mengejutkan publik. Bukan cuma karena dia mendadak mengunggah foto bergandengan dengan Meriam Bellina, tetapi juga karena ditemukan hal ini di dompetnya. Seperti diketahui, Hotman melalui akun Instagram @hotmanparisofficial sempat memamerkan foto bergandengan tangan dengan Meriam Bellina. Dilansir sosok.id, foto itu dibagikan pada 15 Juli 2021 lalu. Namun, sebelum itu, Hotman juga kedapatan menyimpan hal yang berhubungan dengan Meriam Bellina di dompetnya. Hal itu terkuak setelah pedangdut Iis Dahlia menyelidik mengenai istri Hotman Paris. Melalui YouTube Trans 7 Official yang tayang 29 Maret 2021, Iis Dahlia mulanya membagikan informasi mengenai banyaknya uang tunai di dompet Hotman. Ia lantas bertanya kepada Hotman Paris mengenai foto Agustin Marbun. Akan tetapi, alih-alih foto istrinya, Hotman justru menyimpan potret Meriam Bellina. "Foto istri ada nggak?" ujar Iis Dahlia dengan suara tinggi. "Lu mau tahu foto siapa nih?" Hotman menanggapinya dengan tertawa. "Coba-coba lihat," seru sang biduan. Saat mendapati foto itu adalah milik Meriam Bellina, Iis Dahlia yang seolah tak percaya menuding Hotman Paris menyukai mantan selingkuhannya. "Dih, abang masih nyimpen. Dih, parah," Iis terkejut. "Masih suka ya abang sama dia?" tanya Iis Dahlia. "Nggak tahu, ini udah lama kesimpen di sini," kila Hotman Paris kemudian. Sekedar informasi, Hotman Paris dan Meriam Bellina putus hubungan pada tahun 2012 silam. Keduanya dikabarkan berpacaran selama 6 tahun lamanya, meski Hotman sendiri sudah memiliki istri. Sementara itu, Hotman Paris dikaruniai 3 anak dari istrinya yang setia, Agustina Marbun.